itu dulu. Detik-detik truk sawit terbalik gegara bus uga-ugalan di Medan, nekat susul di belokan. Tengah ramai detik-detik truk pengangkut sawit terbalik diduga terlibat senggolan dengan bus di jalan lintas Medan. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram @medankabar pada Jumat, 26 Juli 2024. Truk terbalik gegara bus ugal-ugalan, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, terlihat perekam video menyorot momen situasi jalan lintas yang ramai oleh kendaraan motor dan mobil. Nampak ia dan temannya sedang berkendara menggunakan sepeda motor, terpantau bus itu tertulis Sejahtera di belakangnya. Kemudian, saat ruas jalan mendekati belokan ke arah kiri, terlihat bus tersebut mencoba mendahului dua kendaraan di depannya. Namun ternyata di arah sebaliknya nampak tiga kendaraan yang datang hingga tabrakan pun hampir terjadi. Beruntung, bus itu berhasil membanting setir ke arah kiri guna menghindari insiden kecelakaan. Namun imbas dari banting setir tersebut mengakibatkan truk pengangkut sawit terbalik diduga karena bersenggolan dengan belakang bus. Terdengar teriakan dari perekam video usai melihat langsung detik-detik truk sawit terbalik. Sejumlah pengendara pun lantas berbondong-bondong berhenti guna membantu supir truk sawit tersebut. Disebutkan jika kejadian itu terjadi di sekitar Pabatu Padang Hulu Tebing Tinggi Sumatera Utara, namun belum diketahui waktu kejadian. Hingga berita ini dimuat, Tribun Sumsel masih berupaya mengetahui update dari kejadian yang kini viral. Video yang berdurasi 42 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.